hari ini ke pasar lagi dan naik ke angkot karena hari ini mau beli hasil dari op aku kemarin ngonten dua minggu ya teman-teman alhamdulillah kesampaian juga nah sebelum kita ke pasar malamnya kita buka celengan dulu ya teman-teman kalau mau beli sesuatu sekarang harus mikir-mikir nyeleng dulu ya teman-teman nah ini aja aku nyeleng tuh sampai-sampai juga aku nggak ngonten karena memang bener-bener dalam dua minggu kemarin tuh aku op itu memang data aku tuh lagi habis pas anak aku mau beli lagi kuota data aku bilang gak usah anak lebih baik uangnya kita celeng dulu dan karena aku waktu itu juga dua minggu kemarin aku waktu karena memang benar-benar tuh aku sibuk lagi ke kebun teman-teman jadi dua minggu tuh bener-bener aku tuh oh banget nggak ada namanya mau buka-buka hp kayak gitu kecuali kalau wa ya aku buka ya teman-teman nah ini aku sudah mau hitung berapakah hasil dari aku op konten selama dua minggu teman-teman sebenarnya jadi konten kreator itu tergantung dari hobi kayak gitu ya teman-teman dan kemampuan perempuan karena memang menjadi konten kreator tuh harus juga butuh dana ya teman-teman kalau aku sih dananya itu yang terkendala itu ya beli kuota data ya teman-teman setiap bulan harus beli kuota data karena memang benar-benar aku tuh belum dapat penghasilan dari konten-konten aku ini ya teman-teman tapi walaupun itu belum aku dapat sesuatu belum dapat apa-apa tapi kalau misalnya bintang alhamdulillah selama aku op kemarin dua minggu tuh masya Allah banyak banget yang ngiriman aku bintang terima kasih banyak ya Semoga kalian tambah sukses dan tambah murah rezeki Aminah amin nah ini kita dapat berapa ya ini dapat 400 lebih nah ini tuh yang 20 ribu yang uang 2000 ribuan kita masukkan lagi ya teman-teman masya Allah ini 400 lebih teman-teman oke okay, kita lanjut lagi videonya keesokan paginya ya teman-teman di sini tuh aku habis jualan tapi belum sempat cuci piring masya Allah coba lihat bunda di dalam rumahku tuh eh lapuang seperti mi bunda kapal pecah Oh mau naik angkot ya teman-teman jadi aku tuh nggak sempat cuci piring takutnya nanti kalau aku cuci piring eh malah ditinggal sama angkot sekarang sudah sepi banget teman-teman karena mungkin pengaruh karena nggak ada lagi penumpang bukan nggak ada tapi jarang banget sekarang ada penumpang karena kebanyakan orang ke pasar tuh naik motor ya teman-teman nah ini tuh skip aja aku sudah naik di atas angkot ya teman-teman nah di masya allah perjalanan ke pasar itu lumayan juga karena ada juga kemarin bilang bunda pasarnya tuh jauh ya kalau mau jalan kaki jauh sayang tapi kalau naik angkot kayak gini nggak sampai setengah jam udah sampai ayo siapa di sini lebih suka naik angkot daripada naik motor aku sih dua-duanya suka ya teman-teman nah kayak ginilah kalau pertama ke pasar itu angkotnya sepi ya teman-teman tapi biasanya kalau sudah pulang dari pasar itu berdesak-desakan di atas angkot, oke skip aja ini aku sudah sampai di pasar dan langsung beli tomat, oh iya situ sepertinya belum aku sapaki seperti biasa ya jadi sambil liatin aku belanja ini aku mau sapaki dulu, hai assalamualaikum bunda, selamat pagi gimana aktivitas tak hari ini dan gimana kabar tak semua, semoga aja kedua-duanya lancar-lancar jadi dan dan sehat, sehat selalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan amin ya Allah amin oke teman-teman kita lanjut lagi video sederhana aku ya tapi jangan kibas bosan nonton vlognya orang kampung nah di sini tuh aku sudah beli sesuatu yang aku pengen banget dari beberapa bulan yang lalu teman-teman karena memang pemanas di rumah tuh sudah rusak jadi di sini aku beli Mejikom atau rice cooker ya teman-teman dan masya Allah ini tuh penjualnya tuh ramah banget teman-teman dan harga barangnya tuh nggak mahal-mahal teman-teman jadi kalau kalian juga pengen belanja di sini tempatnya tuh di takjuncu ya teman-teman di pasar takjuncu dekat dari penjual tahu pokoknya di dalam kayak gitu di sumpang dalam teman-teman dekat penjual sayuran pokoknya siapa di sini pelurus aku yang sering ke pasar takjuncu boleh tuh mampir di situ kalau kalian pengen belanja sesuatu untuk di dapur ya atau peralatan untuk di dapur oke okay, teman-teman kita lanjut lagi video sederhana aku ya di sini tuh sebelum aku pulang ini aku mau cari dulu ikan sungai ya teman-teman mau -teman. cari yang kecil-kecil ya teman-teman bukan pelit sama diri sendiri, tapi karena memang aku tuh suka yang lebih kecil, karena menurut aku lebih malunra nama rasa bunda daripada yang besar-besar, lima kalau ikan bandeng lebih enak kalau yang besar ya daripada yang kecil kalo soalnya kalau yang kecil banyak tulanya. ini tuh sebenarnya juga ikan sungai itu banyak tulanya kalau yang kecil, tapi kalau digoreng atau dimasak kayak asam kayak gitu lebih enak teman-teman nah ini harganya Rp 10 ribu satu kantong kayak gini masya Allah ikan lagi murah teman-teman nah ini tuh videonya aku teks sekitar sudah hampir jam 10 siang ya teman-teman Masya Allah ini tuh sudah buru-buru aku teman-teman takutnya nanti si bocil kalau pulang dari sekolah aku nggak ada di rumah biasanya tuh nangis teman-teman nah ini aku lihat ikan layang ini tuh masih segar-segar banget Dan harganya ini tuh Masya Allah menurut aku murah banget teman-teman karena satu tempat kayak gitu 20.000 ribu ini tuh suka banget si bocil kalau digoreng sampai kering-kering kayak gitu teman-teman nah ini aku bayar per bayar lanjut kita beli ikan asin soalnya ikan asin aku tuh di rumah sudah habis ya teman-teman di sini aku beli dua macam eh bukan dua macam sih teman-teman tapi dua ada yang kecil dan ada yang besar yang besar ini tuh harganya 5000 satu biji dan di sini aku beli 10000 yang besar dan 10000 yang kecil nah, sambil liatin aku beli ikan asin ini aku mau cerita kejadian di sini ya teman-teman di sini tuh aku bertabrakan sama orang ibu-ibu yang bawa telur telurnya itu dimasukkan dalam kantong plastik pas aku lenggo-lenggo dia juga lenggo-lenggo eh bertabrakan lah sama kaki aku ya namanya juga di pasar Ya teman-teman selalu berdesak-desakan kayak gitu apalagi di sini tuh benar-benar aku buru-buru ya nggak tahu juga siapa yang salah di situ tadi ya teman-teman. Tapi sempat juga aku tanya ini punya itu telurnya pecah apa enggak sih kalau pecah um, dalam hatiku ya aku ganti ya walaupun itu uh, ya mungkin juga aku yang salah ya teman-teman karena memang aku buru-buru di sini. Alhamdulillah telurnya nggak pecah tapi sempat aku minta maaf ya teman-teman karena kita nggak tahu kita kayak yang salah karena ya kayak gitulah manusia teman-teman. Ya, nah ini tuh skip aja ya teman-teman. Aku sudah di rumah aja, masya Allah. Aku sampai, lampunya masih mati ya, teman-teman. Dan kita bukain belanjaan aku di teras ya, teman-teman. Dan karena tripod aku tuh lagi error, jadi ini aku sandarin aja HP aku di dinding. Ini aku ada juga beli tadi kain lap itu harganya 5.002 dan di sini aku beli tadi kunyit 5.000 teman-teman. Dan ini ada ikan dan ikan asin ya teman-teman. tadi tuh Pak sutitip titip ember ya, karena ember kita di rumah tuh kecil banget kalau buat kasih minum sapi. Nah itu aku beli tadi harga harganya 20000 per satu ember ya teman-teman menurut aku sih murah banget karena itu yang paling jumbo nah kalau ke pasar tuh nggak abdol banget kalau nggak beli jajan ya teman-teman dan di sini tuh jajan yang aku beli adalah dange-dange ambon ya teman-teman masya Allah itu enak banget ini Harganya harganya bungkusnya tadi tuh 5000 teman-teman yang jual itu ibu-ibu sudah nenek-nenek kayak gitu ya masya Allah tuh enak banget teman-teman ini sering aku cari tapi baru ketemu kayak gitu teman-teman nah ini aku beli satu bungkus aja tadi soalnya aku kira nggak enak ternyata enak banget. Oh iya di sini tuh aku makan aja nggak manggil manggil kalian. Jadi kalau begitu mari makan semuanya. Masya Allah itu enak banget loh teman-teman. Ayo siapa juga di sini suka makan dange dange ampun. Kalau aku sih suka banget. Tapi kalau bikin tuh nggak tahu caranya teman-teman. Hmm. Karena sih dikasih tahu sama meretua mertua cara bikinnya. Tapi sampai sekarang tuh belum sempat aku bikin bikin ya teman-teman. Karena menurut aku tuh agak ribet juga cara bikinnya. Nah, ini sudah isi perut. Jadi waktunya kita let's go lagi ke dapur ya teman-teman. Karena di sini tuh aku belum masak. Jadi ya sekarang kalian kita cobain rice cookernya ya teman-teman ini aku masak untuk sampai malam juga ya teman-teman biar nggak selalu masak kayak gitu nah ini aku mau cuci dulu berasnya ya teman-teman sepertinya durasi videoku sudah panjang banget durasinya ya teman-teman jadi kalau begitu waktunya aku pamit terima kasih yang sudah nonton vlog aku hari ini dan terima kasih banyak yang sudah doain aku baik-baik semoga doa yang baik itu kembali kepada kalian semua amin ya Allah amin jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia sampai ketemu lagi di vlog aku selanjutnya bye-bye